Ketua DPRD Kota Jambi meminta agar Dinas PUPR Kota Jambi dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap pihak ketiga atau pihak kontraktor dalam mengerjakan proyek di Kota Jambi. Terkait temuan BPK RI perwakilan Jambi terhadap kinerja pemerintah Kota Jambi yang salah satunya mengenai pengerjaan proyek oleh pihak ketiga di lingkup pemerintah Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan meminta agar Dinas PUPR Kota Jambi dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, dirinya berharap agar kedepannya tidak ada lagi permasalahan terkait pihak ketiga atau kontraktor dalam mengenai pembangunan di lingkup Kota Jambi. Ini hanya temuan-temuan untuk di masing-masing OPD. Seperti di PUPR, terhadap temuan-temuan terhadap kontraktor agar lebih meningkatkan kontraktor, kita minta itu PUPR agar lebih insentif lagi, ya kan, untuk melihat fungsi pengawasan mereka terhadap kontraktor. Sandi, JEK TV, melaporkan.